Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah, al-aliyil azim, adada kulli harfin, kutiba wa yuktabu abada la bidin wa dahra dahirin, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, nawayna ta'alluma wa ta'alimu wa naf'a wal intifa' wal muzakarata wa tazkir, wal ifadata wal istifadah, wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi, wa sunnati rasulihi, wa du'ai ilal huda wa dilal ala al-khair, ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa minhu aydan, di antara syairnya Imam Husain juga nasihat yang beliau sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan itu juga bermanfaat untuk kita semua. Idza ma'adzaka ad-dahru fala tajnah ila al-khalqi wa la tas'al siwallahi al-mughithi al-'alim al-haqqi falau 'ishta wa qad tufta min al-gharbi ila al-sharqi lama sadafta man yaqdiru an yus'ida aw yushqi. Bila masa menggigitmu, itu arti kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, arti asalnya adha ya adu, menggigit, ad-dahru masa, artinya bila kamu tertimpa musibah, mendapatkan ujian, gangguan atau semisalnya, sakit, kehilangan sesuatu, fala tajnah ilal khalqi, jangan mengeluh, mengungkapkan isi hati kepada makhluknya Allah. Kena musibah, wadul kono, wadul kini, aku ketipu, aku ini, kepada makhluk. Tentunya kita bukan dilarang secara keseluruhan, boleh kita mengeluhkan apa yang terjadi kepada kita kepada beberapa orang tertentu. Seperti ketika kita sakit, kita mengeluh kepada dokter, kita menyatakan keluhan kita, boleh. Itu bentuk tawakal kita. Tapi kalau semua orang diceritani, kecuali orang-orang itu tanya, buat pengalaman mereka, gak masalah. Bukan berkeluh kesah, tapi bercerita tentang pengalaman, gak masalah. Tapi kalau berkeluh kesah, waduh loro kabeh, aduh aku gak duduk kabeh di waduli. Jangan. Fala tajnah ilal khalqi, jangan sesekali minta apa berkeluh kesah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masalah dalam rumah tangga, berkeluh kesah kepada siapa? Ulama yang bisa mengatasi masalah. Boleh, duduk kabeh diceritani. Ya, kalau orang-orang itu diceritani intine tok biar pengalaman enggak apa-apa. Tapi duduk diceritani lengkap detail enggak, jangan. Itu urusan kamu dengan Allah. Wala tas'al siwallah al-mughithil 'alimil haqqi, jangan pernah meminta kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang dapat membantu, zat yang mengetahui hal yang terbaik untuknya, zat yang maha benar. Falau ishta wa qad tufta min al-gharbi ila syarqi, andai kamu telah hidup dan sudah pernah hidup keliling dari barat hingga timur, artinya punya banyak pengalaman atau punya banyak kenalan sehingga tahu banyaknya masalah, ternyata lama sodaf taman man yakdiru an yusida au yuski, kamu tidak akan mendapatkan orang yang bisa membuat bahagia atau membuat celaka.
kelilingo sak dunyo, tidak ada satupun dari makhluknya Allah yang membuat kita selamat atau bahagia, dan tidak ada satupun makhluknya Allah yang dapat membuat kita celaka. Dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, dengan kecanggihan alatnya, enggak ada satu yang bisa membuat kita bahagia dan satu yang membuat kita celaka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lainnya. Karena itu, andai seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala kerjasama untuk memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah tidak ingin ia mendapatkan manfaat tersebut, enggak mungkin sampai. Begitu juga sebaliknya, andai seluruh makhluknya Allah kerjasama untuk membuat kita sengsara, membuat kita celaka, tapi ketika Allah tidak menghendaki hal tersebut, kita tidak akan celaka. Ya, kita tidak akan celaka. Dan itu kalau kita mau merenungi orang-orang yang terselamatkan dari tsunami. Kita lihat kehebatannya saat di Aceh, ketinggian ombak yang sangat besar, kemudian kecepatan air yang sangat cepat, yang bisa merobohkan banyaknya bangunan. Orang dewasa banyak yang mati, anak kecil juga banyak yang selamat. Padahal logikanya ketahanan tubuh, kekuatan orang yang dewasa lebih mampu untuk menahan. Tapi ternyata Allah menghendaki yang lain. Bahkan bayi yang masih kecil bisa selamat. Karena itu jangan pernah kita mengeluh kepada makhluk Allah. Kita ini lebih sering mengeluh kepada makhluknya Allah dengan kejadian yang ada. Padahal semestinya kita itu ketika mendapatkan musibah bukan berkeluh kesah, tapi kita bersyukur karena ada orang yang musibahnya lebih berat daripada kita. Bukan hanya kita bersabar loh atas musibah tersebut, kita semestinya harus bersyukur karena masih ada orang yang mendapatkan musibah lebih berat daripada kita. Lah karena itu enggak perlu kita berkeluh kesah. Kalaupun kita mau berkeluh kesah di waktu malam, bangun ibadah kepada Allah, menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang bisa membuat kita bahagia dan Allah yang bisa membuat kita celaka. Jangan takut kepada makhluknya Allah. Wah, nanti saya dimusuhi. Jangan pernah takut. Seperti yang terjadi pada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan seterusnya. La yakhafun laumata laim, dan itulah sifatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa waqafa ala babi yawman arabiyan arabiyun faqara'ahu wa huwa yunshid. Berdiri di pintunya Imam Husain satu hari, seorang pelosok dusun mengetuk pintu dengan mengucapkan sebuah syair. Lam yakhabil yawm man rajak wa man harraka man khalaf man khalfa min khalfika babak min khalfi babikal halaqa. Tidak akan sia-sia, tidak akan keluar dengan tangan kosong orang yang mengharapmu dan orang yang menggerakkan gantungan yang ada di pintumu. Artinya orang yang minta-minta ini hari ini, yang berharap darimu tidak akan sia-sia. Ngetok rumahnya Sayyidina Husain, nyindir. Ya kalau bahasanya orang ngamen sekarang itu nyanyian-nyanyian itu kan ya. Kadang nyanyi singi ditungakno, sing medit di ilokno ya, di nyanyiane mengamen-ngamen. Ya ini mirip seperti itu. Tapi gak ada gitar. Gitar haram ya. Cuma apa mengeluarkan satu bait syair. Lah saat itu wakana al-Husain saat yusalli, saat itu Sayyidina Husain lagi sholat. Karena mendengarkan ketukan pintu, dicepatkan sholatnya. Fa khaffafa min sholatihi wa kharaja ilaih. Wah, iki kok digawe dalil. Ono dokter cawapatno sholate, ngepot-ngepot ya. Enggak, khaffafa di situ itu yang harusnya membaca surat panjang diganti menjadi surat pendek. Kesunahan tetap ada.
rukun sholatnya nggak hilang sampai 11. Ya. Suratnya biasanya kalau kita jadi imam surat kulhu, ya. Surat al-ikhlas, surat al-falak, mentok-mentok iku wadduha wis tuwa wis pemane lek tarawih. Ini diringankan yang asalnya surat al-baqarah yang dipakai diganti jadi al-fil. Jadi bayangno baqarah gede al-fil wah gajah luwe gede enggak ya enggak. Digantilah diperpendek sholatnya karena kasihan ini ngetuk pintu. Dibuka pintu, fawajada alaihi atharul faqah, atharul faqah wal hajah. Dilihat oleh Sayyidina Husain, orang yang ngetuk pintu ini terlihat sangat membutuhkan. Terlihat dari wajahnya sangat membutuhkan. Ya, padha karo pengemis di Indonesia gitu. Ndek omah akeh duwite tapi wajahnya wajah melas. Kalau itu sandiwara, kalau ini asli memang butuh. Fanadal Husain radhiyallahu anhu ala gulamih wa sa'alahu madza tabqa ma'ak min nafaqatina. Akhirnya Sayyidina Husain memanggil budaknya dan ditanya budak tersebut, apakah ada sisa dari nafkah yang aku berikan? Nafkah yang diberikan oleh Sayyidina Husain kepada budaknya untuk kebutuhan yang ada di rumah ini, apakah masih ada sisa di padamu? Ya, gak dikena bojone duwike. Diserahkan kepada budaknya ya, kalau dikena bojone gak metu blas. Ya, pemane bojo zaman saiki. Sing nyekel duwe bojone. Metu iku apa kata istrinya? Istrinya cocok, oke, gak cocok? Gak. Ya. Kalau Sayyidina Husain gak di nafkah itu diberikan kepada budaknya, keperluan di rumah diatur oleh budaknya. Katanya budaknya, qala ghulamu mi'ata dirham amartani bitafriqiha fi ahli baitik. Engkau memberikan kepadaku 200 dirham untuk membagikan kepada keluargamu. Dibagi. Bojone gak siji kita orang. Nanti gak bagi wis ngene ngono tok ya. Kalau ini gak bagi karena akeh keluarga. Katanya Sayyidina Husain, faqala al-Husain, hatiha hatiha. Faqad ata man huwa ahaqqu biha minhum. Telah datang orang yang lebih berhak dari nafkah itu daripada mereka keluargaku. Ya, itu bayaran. Itu bayaran. Ana wong njaluk-njaluk. Langsung pertama yang terlintas suudon, ah iki wong sugih, iki saking jauh-jauh kayak pekerjaan ngono. Padahal belum tentu ya. Kita harus mengecek duluan. Ini dia meminta karena hajat atau tidak? Ya. Kemudian digunakan untuk apa uangnya yang dipakai? Kalau digunakan untuk haram, enggak perlu kita kasih. Kalau digunakan untuk yang halal, boleh kita kasih. Lah, ketika datang orang yang meminta, kalau kita ngapunten jawabannya. Ya, ngapunten. Ini 200 dirham diambil diberikan kepada orang yang minta. Padahal itu untuk nafkah keluarganya. Gak dipikir keluarga yang kok nafkahnya apa gak dipikir wis. Kalau kita wis ngene didik ngrasani ngene akeh iku pun lek ngei. Iku pun lek ngei. Akeh gae. Summa ataha lil arabi dikasihkan 200 dirham itu kepada arabi mu'taziron dan meminta maaf kepada Arabi tersebut ankilatiha karena sedikitnya. Hanya ada 200 dirham, 200 dirham itu diambil dikasihkan minta maaf karena sedikit. Kasarannya itu bayaran 1 juta, 1 juta itu dijukuk dikekno apa? Arabi tadi itu dengan mengatakan maaf ya cuma segini. Cuma segini. Nah, 1 juta cuma segini. Itu bahasa kita ya. Kita gambarkan dalam kehidupan kita punya uang 1 juta, kita berikan kepada orang lain dengan mengatakan maaf cuma segini. Iso, Ustaz, dalam mimpi. Ayo, lek nyoto gak iso. Lah, karena dikasih dengan 200 dirham itu, fa'an syadal arabi. Orang dusun tadi itu langsung mengeluarkan syair. Mutahharuna naqiyatun juyubuhum. Tajri salatu alaihim aina ma dzukiru
mereka keluarga Nabi adalah orang-orang suci yang kantongnya, kantong mereka itu benar-benar bersih. Wis kan maneng wis. Entek wis ya. Digunakan untuk apa? Sedekah. Karena itu tajris salatu alaihim, selawat tercurahkan kepada mereka selalu aina ma dzukiru ketika mereka disebut. Ya, ketika mereka disebut wa antumul a'launa. Kalian adalah orang-orang yang istimewa. Indakum ilmul kitabi wa ma ja'at bihi suwaru. Ilmu yang ada di Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surat ke surat ada pada kalian. Maksudnya apa? Pengamalan yang ada di Al-Qur'an itu cocok dengan Anda yang mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, Kak. Ya. Nah, seperti kita ini tok wis. Lah itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Husain ketika dimintai oleh orang yang membutuhkan. Tidak sampai di situ, masih ada beberapa cerita tentang kedermawanan beliau. Wa qad tahammala an Usamah bin Zaid dainahu alladhi balagha 60 alfan hina wajadahu mahmuman wa huwa maridun yakhsha an yamuta qabla sadadi fa'addaha anhu. Beliau mengemban hutangnya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha itu budaknya Nabi. Ya, Zaid bin Haritha budaknya Nabi yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Khadijah. Budaknya Nabi yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah, Usamah bin Zaid. Ini yang selalu Zaid bin Haritha yang selalu menemani Nabi sampai ke Thaif. Saat Nabi berdakwah ke Thaif hanya membarengi Zaid bin Haritha. Dijuluki dengan Hibbu Rasulillah, kekasihnya Rasulullah. Usamah bin Zaid itu di usia 18 tahun menjadi panglima perang. Dipilih oleh Rasulullah menjadi panglima perang dan beliau dijuluki Ibnu Hibbu Rasulillah wa Ibnu Hibbi Rasulillah. Ya, kekasihnya Rasulullah dan anak dari kekasihnya Rasulullah. Sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun pernah suatu kesalahan yang terjadi ketika beliau membunuh orang saat perang yang mengucapkan kalimat syahadat. Oh, dimarahi oleh Rasulullah. Walaupun kekasihnya Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah, tetap dimarahi oleh Rasulullah. Dan beralasan saat itu dia mengucapkan kalimat syahadat karena takut, wahai Rasulullah. Jawabannya Rasulullah, asyakak dagalbah, apakah kamu membelah hatinya, tahu kamu isi hatinya dia. Ditegur dengan keras oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Usamah bin Zaid, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, Sayyidina Husain tahu cintanya Rasulullah kepada Usamah ini. Lah, Usamah ini punya hutang sampai 60 ribu. Gak tahu ini 60 ribu dirham atau dinar. Intinya bukan uang kecil. Ya, walaupun dirham bukan uang kecil. Lah, dilihat oleh Sayyidina Husain, Usamah ini memiliki utang sampai 60 ribu, sumpek. Dan saat itu dalam keadaan sakit, khawatir meninggal belum membayar utangnya. Dibayar oleh Imam Husain utangnya Usamah bin Zaid 60 ribu. Ayo jolek di utang tekonang aku ya ojo ngelu aku. Waqad kadamat ilaihi ihda jawarihi marratan taqatan minar raihan muhayyiyatan lahu fakanat mukaafa'atahu laha anggala anti hurratun liwajillah. Pernah suatu ketika budaknya, salah satu budaknya datang kepada beliau dengan membawa beberapa tangkai daripada pohon. Beberapa tangkai. Seakan-akan menentang Sayyidina Husain. Datang membawa hal tersebut menentang Sayyidina Husain. Tapi saat masuk beliau mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Ketika masuk mengucapkan salam, katanya Sayyidina Husain kepada budak tersebut, anti hurratun liwajillah, kamu merdeka. Ini budak datang menentang. Jawabannya Sayyidina Husain, dimerdekakan.
keinginan semua budak itu merdeka. Enggak ada budak kepingin enggak merdeka kecuali hanya beberapa orang. Ya, di antaranya Imam Dawud At-Tha'i. Ya, enggak kepingin merdeka. Soalnya apa? Ibadahnya double. Ya, kalau malam ibadah kepada Allah, kalau siang melayani majikannya. Enggak kepingin merdeka, justru dimerdekakan tambah supek. Tapi hampir semua budak ingin dimerdekakan. Lah ini menentang Sayyidina Husain. Ayo, sok-sokan, wis budak wedok sok-sokan. Datang kepada Sayyidina Husain, enggak dimarahi, enggak dipukul, enggak dihukum, tapi dimerdekakan oleh Sayyidina Husain. Lah wa kana Anas bin Malik hadiran, saat itu ada Anas bin Malik. Faqala lahu, beliau mengatakan kepada Sayyidina Husain, "Jariyatun taji'uka bitaqatin min rahim fatu'tikuha." Ini budak datang membawa beberapa tangkai untuk melawan kamu, kok justru kamu merdekakan? Faqala lahul Husain, dijawab oleh Sayyidina Husain, kaza adabana Allah Ta'ala, seperti inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku diajari oleh Allah dalam Al-Quran untuk beradab kepada budak. Kenapa? Saat dia datang, dia mengucapkan salam. Lihat dalam ayat Al-Qur'an, fa idza huyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada seseorang, kalau kalian disalami dengan penghormatan yang sempurna, maka jawablah salam tersebut, hormati orang tersebut dengan yang lebih baik darinya atau minimal sama. Jadi kalau ada orang assalamualaikum, jawab minimal assalamualaikum. Kalau bisa lebih. Kalau ada orang menghormati kita, ya kita balas dengan menghormati. Kalau bisa lebih. Itu yang diajarkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Wa kana ahsana minha itu. Yang lebih baik daripada penghormatannya kepadaku, salamnya kepadaku, adalah aku merdekakan dia. Sangat enteng ya, dalam menjalankan sesuatu itu sangat ringan bagi mereka. Akan diceritakan beberapa kejadian lagi dari beliau tentang kemurahan hatinya beliau. Kemurahan hatinya beliau kepada orang-orang yang salah kepada beliau. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan nasihat yang beliau sampaikan masuk ke dalam hati kita. Bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita bisa menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.